Oke, kembali lagi di sini bersama Jabrik Channel ya tentunya. Nah, kita review lagi ya mod Buscania. Ini versinya agak beda ya. Nah, bisa kalian lihat sendiri sini ya. Ini versinya versi gandeng ya. Di sini ada gandengan truk ya di sini. Emang ada ya bus di dunia nyata seperti ini? Saya rasa nggak ada ya. Coba komen di komentar ya kalau kalian tahu. Oke, langsung kita cek aja. Nah, seperti ini untuk nyala lampunya ya. Wipernya aktif ya di atas bawahnya. Lanjut untuk buka pintunya, geser ke belakang semua ya. Ini depan belakang dan juga nih ke bagasinya kita buka ya. Tuh. Lanjut lagi untuk animasi yang pertama. Nah, ini dia suspension namanya ya. Jadi busnya bisa ceper atau merendah. Seperti ini ya. Animasi yang kedua ini bagian ini ya. Exedo ya di bagian belakang ini truknya ya tuh kelihatan kan itu di bawahnya ya geser-geser. Dan untuk animasi yang ketiga untuk membuka box belakang dan juga kap mesinnya ya bisa dibuka nih kelihatan kan. Oke, area kabinnya, nah ini dia untuk area kabinnya seperti ini ya, ada spion kecil di bagian kanannya. Langsung aja kita gas aja pelan-pelan ya. Sambil nanti kita akan cek juga untuk suspensinya dan juga remnya seperti apa ya untuk modusnya sendiri. Oke, langsung aja kita gas. Kita belok ke kanan nih. Ya, langsung kita gas mumpung trafiknya lagi kosong ya. Oke, langsung aja kita ganti pakai kamera luar ya biar kelihatan. Nah, seperti ini. Kita cek ya. Ini panjang banget. Nggak kelihatan ya, kita deketin aja. Nah, seperti ini kita tes, kita coba. Nah, coba lagi ya. Nah, untuk suspensinya sedang ya, dia nggak terlalu mantul banget. Remnya juga sedang ya, masih aman ya untuk di bawa agak sedikit kencang. Oke, untuk status modnya sendiri ini statusnya free ya, jadi buat teman-teman yang pengen download ini mod bus yang gandengan truk ini ya seperti ini, langsung aja nanti kalian cek aja langsung di deskripsinya ya. Nanti saya akan taruh untuk link modnya dan juga fiturnya, nanti kalian juga tinggal download aja karena di sana sudah tersedia. Oke, kita masuk lagi ya ke kabinnya. Nah, kalau di kabinnya seperti ini ya, enak ya. Di bawah jalan juga enak ya, stabil untuk modnya. Jadi ya rekomend banget ya buat kalian yang suka dengan mod bus ini ya, untuk CP3 selendang track ya, selendang Voyager. Langsung aja kalian download, nggak rugi juga kalau kalian download ya nih, modnya gratis. Kalian tinggal download aja, nggak perlu beli ya atau bayar, karena sudah di share secara gratis oleh Autona sendiri. Oke, kita belok. Aman belakangnya. Pelan-pelan aja ya, nggak usah kenceng-kenceng. Takutnya nanti nabrak nih. Nah, jadi sekian dulu ya untuk video kali ini ya. Jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, di like, share, komen juga. Ditunggu nanti untuk updatean ya. Video-video terbaru dari saya lagi. Oke, kalau kalian ada pertanyaan ya langsung aja taruh pertanyaan kalian di kolom komentarnya, dan jangan lupa juga loncengnya kalian nyalain juga biar nanti kalian gak ketinggalan ya kalau saya upload video terbaru lagi di jam berapa aja. Oke, terima kasih.